pun kaget. Wah, malas, astagfirullahaladzim, kaget, asli parah guys, asli astagfirullahaladzim. Wah, saya kaget asli, serem banget asli, serem banget. Kaget asli guys, serem banget itu asli. Ya ampun, saya sampai merinding guys. Guys, ya, ketemu lagi di Arca Play dan kali ini kita akan lanjutkan lagi game Little Nightmares yang ke-1 dan kita sudah sampai ke chapter ke-6 ya guys ya. Di mana terakhir kali kita dikejar sama para pemakan gendut. Yang udah lewat itu guys ya, dan lanjut kita lanjutin guys ya. Oke, mudah-mudahan sticknya bisa jalan lagi guys ya. Kemarin gamepad-nya sempat nggak bisa jalan guys ya. Nggak tahu kenapa. Yes, bisa lagi guys. Oke guys, mantap. Alhamdulillah ya. Ini guys ya, di video sebelumnya kita sudah berhasil melewati para pengejaran dari bapak-bapak dan ibu-ibu gendut yang tukang makan guys ya. Dan sekarang kita dan terakhirnya tuh, nah ini kita agak ngulang nih guys ya checkpoint. Jadi terakhir tuh setelah kita bebas dari kejaran itu, si Six ya lapar lagi dan dia ya, seperti biasa guys, kelaparan dia ya. Padahal sebelumnya makanan banyak guys, saya sudah bilang. Makanan banyak bukan dimakan. Padahal banyak banget makanan tadi sebelumnya ini. Bukan dimakan, malah kabur aja dia. Nah ini guys ya, dia salah makan nih guys ya. Aduh, padahal si kucaci udah baik banget tuh dikasih makanan. Ah. Itu guys ya, di luar dugaan dia salah makan guys ya. Salah makan. Oke. Waduh, padahal selama ini kita udah mencoba berbuat baik sama dia juga ya. Jadi sahabat. Ini harusnya dimakan ini sosisnya. Kamu salah makan gimana sih Six nih? Parah nih. Oke deh, coba kita lanjutin lagi. Waduh, mudah-mudahan si kucacinya nggak marah guys ya. Masih mau membantu kita ya, mudah-mudahan ya. Nah itu tuh guys tuh. Itu perempuan yang muncul di awal-awal game tuh guys ya. Video pertama guys ya, cek aja teman-teman video pertama. Jadi itu masih nggak tahu siapa. Kayaknya muncul dia guys. Ini apa di sini? Oh, dipecahin guys. Itu dipecahin kenapa ya? Oh, ini kayaknya kayak ini guys. Kayak kalau di Little Nightmares 2 itu kayak bocah yang hitam itu guys, yang wayangan itu ya. Mungkin itu ada rahasia kali guys. Kalau kita dapetin semuanya mungkin ada sesuatu ya guys ya. Nah, di awal malah dapat beberapa tuh kayak gituan tuh, tapi saya nggak pecahin. Coba ini kita lempar ya. Waduh, hanya sampai lagi. Oh, pakai ini nih. Nah, ini aja nih. Oke. Okay. Dan saya baru baca guys di Wikipedia, ternyata ini tuh ceritanya justru sebelum yang kedua guys. Jadi alurnya yang kedua tuh mundur. Ya, Little Nightmares 2 itu justru ceritanya sebelum ini gitu. Nanti nggak maksudnya ya. Jadi yang kedua dulu, baru yang ini guys gitu. Makanya waktu yang kedua itu kita ada ketemu Six kan belakangan ya. Tapi saya dia penasaran nih, nyambungnya di mana ya?
Wah, apaan tuh? Jadi apakah ini tamat guys? Maksudnya setelah ini selesai, apakah emang kemarin kan emang gantung kemarin itu kan ya? Kemarin itu emang gantung kan tamatnya itu si siapa namanya si Mono tuh justru jadi ternyata dia Slendermannya kan? Dan si Six nggak diceritain. Setelah itu dia udah aja. Nah, Six lanjut ke sini guys ya. Nah, saya penasaran nih nanti di kita ketemu nggak sama si Slenderman lagi guys ya? Kaget. Males suaranya. Asli guys. Asli males banget. Itu kenapa itu begitu-begitu kayak Sadako. Tapi nah. Ini ngapain sih nih? Ketahuan guys, sampai ketahuan. Oke. Oke guys, kita berhasil melewatinya guys ya. Tadi tuh asli tuh guys. Serem juga sih guys itu guys. Rambut panjang cewek kan nyisir menunda kayak sadako, sadako mulu bukan sadako dong ya, kayak aku. Film The Ring guys, teman-teman kalau yang belum tahu film The Ring coba nonton guys ya. Tapi anak-anak jangan. Nanti kita takutan lagi. Ngapain lagi? Apa kita harus bisa naik ini? Oke, bisa naik. Ini kita pecahin kali ya. Datang aja. Enggak loh. Enggak datang aja guys. Terus bocahnya fotonya nyeremin banget ya kan. Asli deh. Anak siapa gitu cewek. Ih, pecah katanya guys. Udah hilang dianya guys. Wah, mukanya sangat jelek kali ya pecah. Kacanya pun gak kuat. Lihat mukanya. Oke, kita kemana nih? Oh, ini ada ini lagi nih. Gak bisa naik guys. Ini kursi mencurigakan sih ya. Kursi buat kemana ya? Tantang. Aduh. Oh, ini kali nih. Coba-coba kita buka pintu lemari kali guys ya. Ayo. Ah, bener kan guys? Satu lagi, aduh. Hut, duh, hut, ya ilah, kurang depet kayaknya ya, tanda-tanda, ayo, hei, oke, nice. Gak mau lah dia. Diapain nih? Bukan kali ya?
bisa ngasih kunci, guys. Lu kok jatuh? Wow, asli guys, bingung loh. Kaca yang pecahnya juga mencurigakan sih. Apa ini nggak boleh pecah jangan-jangan ya? Tapi diapain itu kok nggak boleh pecah? Aneh sih sebenarnya sih. Astaga, itu kunci. Ada kuncinya, guys. Siapa yang tadi nggak kelihatan? Kuncinya di situ. Ya ampun. Kuncinya di vas. Ya ampun dah, benar-benar asli. Kok saya bisa nggak lihat sih? Oke. Udah ketemu gak sih? Ternyata kita mencain vas itu untuk kunci. Aduh, ampun deh. Oke. Kaget. Wah, malas. Astagfirullahaladzim, kaget asli. Parah guys, asli. Astagfirullahaladzim. Wah, saya kaget asli. Serem banget asli. Serem banget. Kaget asli guys, serem banget itu asli. Ya ampun, saya pengen merinding guys. Tiba-tiba muncul ya kan, putih gitu ya kan, malas banget. Parah itu, tiba-tiba muncul begitu, gak enak banget asli. Males asli guys. Lebih serem daripada Slenderman ini mah asli. Slenderman masih mending, dia jalan gitu dan bentuknya tuh masih orang lah. Cowok pun, wah ini enak banget nih. Banyak patung-patung manekin-manekin yang kayak dia gitu guys mukanya guys. Ah, kayaknya mulai datang lagi deh nih. Mana nih? Ini apa nih? Naik sini guys. Gak ada apa-apa juga. Ups, coy. Di kaca. Bisa diambil? Gak bisa ya, gak bisa diambil nih. Oh, apa nih? Buat apa nih kaca nih? Oh, I see guys, saya ngerti guys. Kayaknya ini hantu wanita ini guys, dia nggak suka kaca kayak guys. Makanya kaca pecah semua kan guys ya. Ya, tuh lihat ya. Kacanya pecah semua. Dia kayaknya nggak suka lihat kaca guys. Ini kayaknya jadi senjata kita nih. Tuh kan. Dia di situ guys ya, di ujung. Lagi berdiri guys. Dia nggak suka kaca guys. Wow, hilang dia. Wah, nggak bener nih. Ouch. Wow. Wah. Oke. Saya ngerti guys. Kita kayaknya kalau ada cahaya kita ke situ guys. Oke. Paham. Oke. Oke, kita pakai kaca ini. Kita harus ke cahaya guys. Tadi kan ada cahaya tuh spotlight deh. Tadi ada spotlight gitu. Oke, sini kau. Ayo.
Asyik nyeremin sih guys ini guys, ceweknya. Oke, kita cari kaca guys. Nah ini dia nih. Oke, sini kau, siap. Oh, gak boleh. Aduh. Cepet, bangun bangun, ambil lagi cepet. Ini nih. Mana kau? Wow, tak boleh kau. Serem banget asli guys. Dia terbang gitu lagi. Asli. Cepet cepet. Oh. Oh. Aduh, cepet dong, mohon lewat dia. Ini nih. Dikit lagi guys. Hampir kena. Oke. Wah, pecah kacanya. Oh, untung selesai. Ngeri banget. Kacanya pecah udah gak ada lagi. Nah, loh. Ya, lapar lagi. Jangan bilang makan makannya orang lagi, dimakan lagi nih hantunya. Yoi banget, ini malah lebih sereman si Sekse kalau gitu, kalau makan ginian. Hantunya pun dimakan. Gak, kacau banget di Six nih. Ini yang hantunya yang mana ya? Jadi monsternya siapa nih sebenarnya? Wah, bener guys, asli. Ini mah monsternya si Six loh gitu. Wah, itu jadi jahat kayaknya guys ya. Wah. Apa nih? Oke. Kenapa nih guys? Nggak ngerti guys. Itu siapa tuh ya? Itu apa sih tuh? Orang ya? Yang itu ya? Diabetes semua itu ya? Oh iya bener. Wow, oh, wih, kekuatan si yang cewek put kimono tadi guys, jadi punya dia guys, diambil kekuatannya, jadi superhero dia. Yo, buat tinggal buat bapak, pak, awas pak, jangan mati sama siapa. Oh, awas ya kamu ya. Oh, wah, jadi kayak apa nih? Sebab ilmu dia ilmu hitam. Kayaknya apa ya, di rohnya diambil semua guys itu kayaknya ya. Oh, jadi sakti sih Six nih. Jadi sakti. Matanya dari yang kedua juga ada mata-mata gini gak sih? Dan sampai sekarang saya nggak tahu ya apa hubungannya. Mata ini apa ya?
Ini tamat nih kesenjangnya. Pendek amat berarti ini ya, kalau tamat ya. Saya udah nggak jalan lagi, saya udah nggak jalan lagi, dia jalan sendiri. Nah, tuh kucacinya tuh. Hei, kucaci. Maafin aku ya. Dimakan satu temanmu saya makan loh. Terus? Tamat guys, udah tamat. Nyata cuma begitu guys, saya jadi bingung. Gak nyambung sih dengan yang kedua ya. Karena emang ini sebenarnya kan ini sebenarnya alurnya tuh yang kedua, Little Nightmares 2 dulu, baru yang ke 1 ini. Jadi ini game ini tuh ceritanya setelah yang ke Little Nightmares 2. Teman-teman cek aja di playlist kita itu ada Little Nightmares yang kedua. Teman-teman bisa lihat tuh videonya gimana, ceritanya bagaimana. Lalu masuk ke sini gitu. Jadi maju mundur alurnya, guys. Cuman kayak gak nyambung sama sekali ya. Nggak ada hubungannya. Di Little Nightmares yang kedua itu kita lawannya tuh si Mono sendiri ya, kemungkinan besar kan gitu, kita dugaannya seperti itu ya, si Slenderman yang dimana dia tuh adalah si Mononya sendiri yang mengejar-ngejar dia. Kemudian akhirnya Mononya itu dijatuhin sama si Six. Ada Six juga di yang kedua guys, ada Six juga dijatuhin sama Six. Kemudian Sixnya pergi, lanjut pergi. Mononya terperangkap di situ aja, nggak kemana-mana, sampai besar, sampai tua, jadi Slenderman. Kemudian si Six yang ceritain, guys. Nah, inilah ceritanya Six nih. Yang pertama ini adalah cerita tentang si Six. Jadi perjalanan setelah Internet Mesh kedua, setelah ketemu dengan Mono. Kemudian dia begini, benar-benar petualangan baru sih ya. Jadi yang kedua ini nggak ada, yang satu ini nggak ada nyambung dengan kedua sebenarnya. Yang kedua itu ada sambung dengan yang kedua ada sambung dengan ini gitu, karena ketemu dengan Six ya. Ini nggak ada hubungan, ini benar-benar baru ceritanya guys. Jadi ini benar-benar baru, nggak ketemu sama si Mono pun nggak ada. Dan terakhir itu memang dia jadinya ya itu ya, jadi punya kekuatan si perempuan tadi itu. Karena dimakan ya, luar biasa nih Six ini jadinya. Ya monster yang mana guys. Kalau dilihat-lihat mah tadi yang apa namanya, yang gedut-gedut diabetes itu dia makannya makan biasa ya, makan juga sih, makan orang juga sih ya. Tadi kita dikejar-kejar untuk dimakan kan, sama aja berarti semuanya monster semua nih. Six juga aneh nih, makanin apa aja dimakan, tikus dimakan, ini dimakan, jadi ini aneh juga sih. Dan kenapa dia tuh di sini lapar tuh saya nggak ngerti guys. Jadi kalau kita main yang kedua itu ada Six-nya tuh nggak pernah lapar. Six-nya tuh udah aja jalan biasa gitu ya, kita bertualang, benar-benar berpetualang. Tapi di sini kenapa dia lapar terus? Dan emang di Wikipedia saya baca ceritanya emang dia tuh adalah gadis yang kelaparan. Tapi aneh, kenapa kelaparan gitu ya? Gak ngerti tuh kenapa dia bisa kelaparan. Asli guys, ini gamenya benar-benar ceritanya nggak jelas ya. Kita jadi benar-benar disuruh untuk meng-create cerita sendiri guys. Tuh yang tuh siapa yang pakai baju kimono tuh siapa? Oke guys, kita lihat dulu ini, mungkin selainnya siapa tahu ada apa namanya, ada sesuatu yang kita mungkin ada video lagi atau nggak tahu. Kita coba lihat dulu guys ya. Mudah-mudahan nggak lama, oke? Okay? Kalau lama saya potong guys. Dan ini gini guys, ini lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding yang kedua gamenya. Ini mungkin kalau di total mungkin hanya sekitar 1,5 jam gitu ya. Pendek banget. Kalau yang kedua itu kalau di total 3 jaman ya, kurang lebih 3 jam lah, 3 jam lebih malah, agak panjang yang kedua tuh, agak panjang. Ini pendek banget nih, semua 1 jaman udah selesai. Nah kan guys, bener guys, ada video tambahan guys ya, ada video tambahannya. Dia tiba-tiba berada di ini, kayaknya pintu tadi, pintu dia kan tadi masuk pintu tuh, masuk pintu naik ke atas, keluarnya mungkin di sini guys. Tapi cuma ada tulisan thank you for playing doang. Asem.
udah itu doang. Dia tiba-tiba berada di satu pulau, pulau yang gak ada kemana-mana, nggak jelas. Ini bisa jalan nggak kita? Nggak bisa ya? Nggak bisa guys. Nggak bisa guys. Nggak bisa digerakin. Atau nunggu kapal kali dia, mungkin nunggu kapal kali ya. Oke guys ya, udah gitu doang guys ya. Jadi terakhir kali cuma begitu doang. Di pulau mungkin dia nunggu kapal tadi, terakhir kali tuh ada pas saya pencet A itu ya, dia muncul ada suara kapal tuh gitu ya, mungkin nunggu kapal kali ya untuk pulang atau gimana, nggak jelas sih guys ya, mudah-mudahan. Tapi ini asli guys, ini harusnya dilanjutin sih. Mudah-mudahan ada muncul lagi Little Nightmares ketiga guys ya. Ini gamenya bagus sih guys, menarik ya. Biarpun ceritanya tidak dijelaskan secara gamblang, tapi ya kita jadi berpikir sendiri. Menarik guys, gamenya menarik banget ya. Cuma kalau lihat bagus mana dengan yang kedua menurut saya jauh lebih bagus, lebih oke. Karena ceritanya pun lebih panjang, lebih banyak aksi-aksi kejar-kejarannya, dikejar setannya masih banyak ya. Kalau ini lebih sedikit sih ini sebenarnya. Oke guys ya. Oke guys, itu aja ya. Akhirnya kita tamatin juga Little Nightmares yang ke-1 ya. Dan saya masih gak nemu apa keterkaitannya apa dengan kedua ya. Mungkin emang ada keterkaitan mungkin ya. Teman-teman yang tahu bolehlah komen-komen atau sharing-sharing gitu ya. Yang tahu ceritanya kayak gimana. Saya belum sempat lihat lagi ceritanya gimana sih. Nanti coba saya cek deh di Wikipedia atau di Google ya. Saya akan cek juga. Oke guys, sampai situ aja. Ya, jangan lupa ikuti terus AK Play, game-game yang lain kita mainkan masih akan banyak banget guys, dan saya lebih fokus ke game-game yang mungkin lebih ke story kayak gini guys ya. Untuk yang story dan nanti akan dikombin dengan AK, itu ada video yang game-game yang kayak yang gak ada tamatnya guys ya. Kayak misalnya ya Valorant gitu-gitu ya, Fortnite atau kayak gitu-gitulah ya. Jadi kita ini AK Play ini campur-campur guys ya. Dan jangan lupa guys, saya ikuti juga segmen kita yang lain yaitu AK Toys, ada AK Fun. AK Toys itu kita review mainan, dan AK Fun kita kegiatan kita vlogging jalan-jalan lah guys ya. Kayak gitu. Oke guys ya. Thank you banget yang udah nonton sampai habis, sampai ngikutin kita sampai tamat nih Little Nightmares. Jangan lupa guys, di komen, like, share, dan subscribe. Oke guys, bye-bye.